لكريم أبيه وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلي وسلم على سيدنا محمدٍ عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, malam ni sekali lagi kita sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita, doa kita, ianya akan diterima, diperkenan pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung lagi pembacaan kitab Mafhum At-Tasawuf, kefahaman kepada ilmu tasawuf, yang dikarang oleh Syekh Abdul Ghalib Ahmad Isa rahimahullah wa ta'ala. Dan dia kata, bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini, amin. Dia kata, wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu, rawah al-Bukhari wa Muslim. Tuan-tuan, sebelum ni kita dah baca dah pada bab yang pertama, mukaddimah kepada ilmu tasawuf,
Yang mana ilmu tasawuf ini ianya adalah ilmu yang menumpukan kepada pembersihan hati. Dia nak bersihkan hati manusia daripada segala al-kadarat, iaitu daripada segala kekotoran-kekotoran, supaya manusia itu dia bersih dan dia menjadi sebenar-benar hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengikhlaskan segala amalan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka itulah dia tujuan kenapa kita mempelajari tasawuf ini. Dan kita juga dah sebut, tuan-tuan, tasawuf ni dia daripada perkataan safa. Safa ini maknanya adalah suci, bersih. Tuan-tuan, maknanya orang yang belajar ilmu tasawuf, orang yang menjalani jalan tasawuf ini, dia bersih sama ada pada zahirnya dan juga pada batin dia. Tuan-tuan, dia bersih sehinggalah nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kata Allah Subhanahu wa taala, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kamu akan pi, kata Allah, kamu akan melalui satu hari, kata Allah, yang mana hari tersebut harta dan juga anak penak tidak memberi manfaat, melainkan apa dia? Hati yang sejahtera, hati yang bersih, yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi ilmu tasawuf kita dah bincang sebelum ni, dia nak membersihkan zahir manusia dan juga dia nak membersihkan dalaman, iaitulah hati manusia. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ni kita baca malam ni, Nabi sebut, ala, ingat Nabi kata, wa inna fil jasadi mudghatan, di dalam jasad manusia tu ada seketui daging, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza salahat, bila mana daging tersebut dia baik, salahal jasadu kullu, maka seluruh tubuh badan baik. Tuan-tuan, makna baik tubuh badan ni, tubuh badan dia akan melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bukan hanya setakat melakukan taat, malah dia mengikhlaskan perbuatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila rosaknya daging itu, kata Nabi, fasadal jasadu kullu, maka rosaklah keseluruhan daripada tubuh badan itu. Ala wahyal qalb, ketahuilah, maka itu adalah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maka berdasarkan daripada hadis ni, maka orang-orang yang melalui jalan tasawuf ini, dan mereka adalah orang yang membersihkan zahirnya dan membersihkan batinnya daripada segala perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, wa in safa al-qalbi min ash-shahawati wal kadarati, dan sesungguhnya dia kata apa? Menyucikan hati itu daripada segala syahwat wal kadarat, dan juga menyucikan dia daripada segala kekotoran-kekotoran. Tuan-tuan, ni tujuan daripada ilmu tasawuf ni. Tuan-tuan, kita nak patahkan kita punya syahwat. Tuan-tuan, syahwat ni biasanya dibangsakan kepada keinginan-keinginan yang tidak elok, keinginan-keinginan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
wal kadarat, dan juga daripada kekotoran-kekotoran hati. Tuan-tuan, sebab apabila hati tersebut kotor, maka dia tak boleh dimasuki dengan hidayat, dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tengok sebagaimana Allah Taala sebut, tuan-tuan, walaupun ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan orang munafik, tuan-tuan, tapi ada kaitan dengan apa yang kita bincangkan pada malam hari ini, yang mana orang-orang munafik, orang-orang yang telah disaluti hati dia dengan noda dosa kepada Allah Ta'ala, hidayat tak dapat nak menembusi hati-hati orang yang macam ni. Dan nak tengok Allah Ta'ala kata apa? Innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafaru, kata Allah. Tuan-tuan, kafaru ni makna apa? Kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah wa ta'ala, bahawasanya orang yang kafaru ini adalah orang-orang yang hatinya telah pun disaluti dengan kerak dosa yang begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kerak dosa ni yang melekat pada hati disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza adnaba dhanbin," bila mana seseorang dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, "sayudha'u nuqtatas sauda 'ala qalbihi." Allah akan meletakkan titik hitam di dalam hati dia. Tuan-tuan, ni kesan daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka bila mana kata Imam Ibn Kathir, kekotoran itu tadi tidak dibuang, lalu ianya akan menyelaputi hati. Tuan-tuan, maka ni yang ditafsirkan, yang dimaknakan dengan makna kafaru, selain daripada maknanya adalah orang kafir. Tuan-tuan, kafaru, orang yang diselaputi dengan kerak dosa kepada Allah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala hebat orang macam ni. Kalaulah mereka diberikan peringatan ataupun tidak diberikan peringatan, la yu'minun, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dia tak boleh nak tembui dengan apa? Dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, petunjuk Allah Ta'ala ni, kalau dia turun di dalam hati manusia, manusia yang jauh daripada Allah, manusia yang alpa dan juga lalai, dia boleh berubah 100%. Tuan-tuan, sebab itu Nabi SAW sebut, kalau daging yang satu ni baik, baik semua. Kalau seandainya dia buruk, dia akan buruk kesemuanya. Tuan-tuan, satu cerita berlaku kepada Maslamah bin Abdullah Al-Qa'nabi rahimahullah wa ta'ala. Tuan-tuan, Maslamah bin Abdullah Al-Qa'nabi ni, dia ni satu orang yang memang jenis orang yang lalai, jenis orang yang kaki tak elok. Tuan-tuan, dia ni banyak menghabiskan masa. Cerita dia, dia ni orang tak elok, orang jahat, orang nakai, semua ada pada dia ni. Tuan-tuan, satu hari tengah dia duduk-duduk, dia tengah duduk-duduk, tiba-tiba dia ternampak satu rombongan. Tentu rombongan ni berjalan, dan di hadapan rombongan ni ada satu orang tua. Tuan-tuan, dia tengok ramai orang yang ikut di belakang orang tua ni. Lalu Al-Qa'nabi rahimahullah wa ta'ala, dia pun pi kepada orang tua ni. Dia pi tahan orang tua ni. Tuan-tuan, tengok, ini Qa'nabi punya perangai. Tuan-tuan, boleh dikatakan dia ni satu orang yang samsing, satu orang yang kering hati dia.
Tuan-tuan, dia pitahan orang tua ni. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak siapa yang kak Nabi pitahan ni, siapa dia? Tuan-tuan, beliau adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah wa ta'ala. Salah seorang daripada ulama besar daripada Iraq. Tuan-tuan, Syu'bah bin Hajjaj ni, dia lebih orang kenai berbanding daripada khalifah di negeri Iraq. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia ni orang terkenai dan orang banyak ikut dia. Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah wa ta'ala. Tuan-tuan, lalu kak Nabi tahan. Apa ni Syu'bah ni? Dia tanya, ni nak tanya, hang siapa? Tanya pun, tuan-tuan, tak beradab. Ni hang siapa ni? Ramai orang ikut ni. Hang siapa? Tuan-tuan, lalu Syu'bah kata, ana Syu'bah. Aku adalah Syu'bah minal Iraq. Aku daripada Iraq, kata Syu'bah. Lepas tu Syu'bah tanya, dah tu orang ramai ikut ni, hang siapa? Tanya macam tu. Tuan-tuan, lalu Syu'bah kata, aku tak ada siapa-siapa. Ana muhaddis. Aku hanya orang yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila dia dengar Syu'bah ni, dia adalah ahlul hadis. Dia orang yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Al-Qa'nabi dia keluarkan pisau dia, lalu dia pun hunus kepada Syu'bah. Tuan-tuan, punya something. Lepas tu dia tak kenal dah. Syu'bah ni siapa? Dia tak kenal dah. Dia tak mau ambil tahu pun. Tuan-tuan, dia letak pisau dekat leher Syu'bah. Lalu kak Nabi dia kata apa? Tadi kamu sebut hadis-hadis Nabi tu. Hadis tu apa dia? Tuan-tuan, sampai hadis pun tak kenal. Hadis tu apa dia? Cuba hang baca tengok satu hadis kepada aku. Khabarkan pada aku satu hadis. Tuan-tuan, lalu Syu'bah bin Hajjaj dia baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Apabila kamu dah tak ada perasaan malu, maka buatlah apa pun juga yang kamu nak buat. Tuan-tuan, bila kak Nabi dengar hadis ni, dia terasa. Tuan-tuan, tiba-tiba dia macam sentap macam tu. Sebab Nabi kata, kalau kamu dah tak ada lagi dah perasaan malu, maka perbuatlah apa pun juga yang kamu nak buat, kata Nabi. Tentu kak Nabi kata, ai, hadis ni macam kena kat aku. Tuan-tuan, dia mula rasa terjentik. Tuan-tuan, mula daripada saat tu, dia balik ke rumah dan dia pesan kepada mak dia, kak Nabi ni. Tuan-tuan, dia pesan pada mak dia, mak, kalau ada kawan-kawan saya mai, kata saya tak ada di rumah. Tuan-tuan tengok, ni mula bagaimana hidayah menetap di dalam hati seseorang. Tuan-tuan, masya Allah, nikmat apabila hidayah tersebut dia dapat menempati di dalam hati-hati manusia. Tuan-tuan, kak Nabi kata, wahai ibu, kalau ada kawan-kawan saya mai, kata dekat depa ni saya tak ada dekat rumah. Tuan-tuan, dia mula buang semua sekali ayat-ayat yang memabukkan apa semua sekali, dia pi buang. Tuan-tuan, akhirnya dia pi cari, dia pi tanya dengan orang, siapa gamaknya tempat yang boleh aku belajar agama kepada dia. Tuan-tuan, lalu orang pun habaq kepada kak Nabi rahimahullahu taala, kamu pi belajar kepada seorang alim di kota Madinah, namanya adalah Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Tuan-tuan, kalau kita nak berubah, pi belajar. Tuan-tuan, kalau nak berubah, cari guru, cari majlis ilmu belajar. Nah, buka kitab, buat kajian, pi jumpa dengan guru. Tuan-tuan, bukannya kita nak berubah ni, kita pi mana-mana kedai pi beli jubah dulu, tak, bukan. Tuan-tuan, pakaian kita pakai ni kalau dah tutup aurah, alhamdulillah, tutup aurah okey dah. Tuan-tuan, kita pernah sebutkan sebelum ni, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebut, bahkan dia sebut dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Tuan-tuan, Imam Ghazali kata apa? Berpakaian itu niatnya adalah kerana untuk menutup aurah.
Dan tuan, bila mana dia dah menutup aurat, maka dia telah pun mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, jadi kak nabi ni bila dia nak berubah, dia tanya, kat siapa saya boleh mengaji ni? Tuan, dia mengaji pula dengan orang betul. dia mengaji dengan orang betul. Dia mengaji dengan siapa? Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, orang yang terkenal siqahnya, orang yang terkenal berkenaan dengan keilmuan dia. Tuan-tuan, masya-Allah, Imam Malik bin Anas, beliau digelar sebagai Imam Darul Hijrah. Nah, imam bagi kota Madinah Al-Munawwarah, satu orang yang sangat jujur ni Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Tuan-tuan, bila kak nabi belajar daripada Imam Malik bin Anas, tuan-tuan, dia tak balik bertahun-tahun. Dia belajar begitu lama dengan Imam Malik bin Anas. Tuan-tuan, lama tak lama dia mengaji ni, dia mengaji sampai Imam Malik wafat, sampai Imam Malik meninggal dunia, baru dia balik semula ke kampung dia. Tuan-tuan, masa dia balik semula ke kampung dia, dia nak berjumpa balik dengan Syu'bah bin Hajjaj rahimahullahu taala. Tuan-tuan, tapi pada masa tu Syu'bah dah pun meninggal dunia. Tuan-tuan, jadi dia kata apa? Dia kata, aku telah mendapat satu hadis daripada Syu'bah. Tuan-tuan, masa bila? Masa dia jahat dulu ni. Nah, maka dia riwayatkan hadis iza lam tastahi fasna' ma syi'ta, daripada Imam Syu'bah Al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kak nabi ni, dia menjadi salah seorang murid kesayangan Imam Malik bin Anas, dan juga salah seorang daripada periwayat kitab Al-Muwatta. Tuan-tuan, kitab Muwatta ni ada ramai ulama yang meriwayatkan dia. Salah seorangnya adalah Maslamah bin Abdullah Al-Qa'nabi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, asal-asal dia siapa? Seorang pemabuk, seorang yang leka dengan dunia. Tuan-tuan, orang yang suka lalai. Tuan-tuan, tapi bila mana hidayat menapak di dalam hati seseorang, dia mengubah 100% keadaan orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu, pengarang pada kitab ni dia kata apa? Wa inna safa al-qalbi minasyahawati wal kadarat. Sesungguhnya disucikan hati tersebut daripada syahwat dan juga segala kekotoran. Yahtaju minal muslim ila amrain. Bila mana seseorang dia nak menyucikan jiwa dia, bila mana seseorang muslim nak menyucikan, nak membersihkan hati dia, ila amraini, maka hendaklah dia tengok kepada dua perkara ni. Maka dia ajak kepada kita macam mana cara untuk kita membersihkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata al-awwalu, yang pertama sekali, ma'rifatu amradil qalbi wa dasa'isihi. Hendaklah dia kenal penyakit-penyakit hati dan juga simptom-simptomnya. Tuan-tuan, dia kenal-kenal penyakit-penyakit hati dan juga apa simptom-simptom dia. Dia punya apa ni? Dia punya, kita kata, tanda-tanda yang tu adalah daripada penyakit hati. Dia kena kenal terlebih dahulu. Tuan-tuan, yang ni kita dah baca dah dalam kitab kita yang dulu, Adab Sulukil Murid, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa ta'ala. Kita dah terang dulu dah. Tuan-tuan, kalau dia beramal, tiba-tiba dia duk berasa orang, dia nak orang tengok pada amalan dia, nak suruh orang tengok pada amalan dia, dan dia suka kalau orang tahu amalan dia. Tuan-tuan, yang ni namanya apa? Ni simptom apa ni? Riak namanya. Tuan-tuan, dia kena kenai macam tu. Tuan-tuan, bila mana dia ada di tengah-tengah orang,
Kemudian dia duk berasa orang lain semua di bawah dia. Dan dia sahaja hak yang betul. Dia sahajalah hak yang hebat dan sebagainya. Tanda ni simptom apa ni? Yang ni tanda-tanda apa ni? Takabur. Dia mula nak membesarkan diri dia. Tuan-tuan, maka kerana tu pengarang pada kitab ni kata apa? Nanti dia akan terang. Tuan-tuan, amradil qulub, iaitulah penyakit-penyakit hati. Tuan-tuan, Masya Allah, syaitan ni, iblis ni, kalau dia nak menyesatkan manusia, licik, bijak apa ni si iblis ni? Bijak sungguh. Tuan-tuan, satu hari, ada satu orang anak muda, dia baru balik daripada belajar. Tuan-tuan, dia memanglah kan. Kalau orang yang baru balik belajar ni, dari kena pula daripada Timur Tengah. Daripada negara Arab ni, balik kira memang nak buat perubahan saja. Sama lah juga, saya pun macam tu juga dulu. Balik-balik daripada Timur Tengah, pergi ke masjid ni meremang bulu rumah. Meremang bulu rumah. Kena pula zaman tu yang pergi luar negara mengaji agama ni dalam kampung. Dalam kampung dua orang lah. Seorang perempuan dia pergi ke Jordan, seorang lagi saya lah pergi ke Mesir buat kenduri. Jadi bila balik tu meremang bulu rumah, rasa macam ada sayap. InsyaAllah. Oi, tuan-tuan, masa tu no, pantang-pantang, hak ni tak boleh, hak ni tak tui, hak ni muda lagi. Masa tu orang kata tak berapa, nak cerdik lagi orang kata. Tuan-tuan, jadi nak cerita iblis punya permainan. Tuan-tuan, ada satu orang pemuda, dia baru saja menamatkan dia punya apa? Pengajian dia. Tuan-tuan, bila dia tamatkan pengajian dia, dia pun mula mengajar. Orang minta mengajar. Tuan-tuan, bila dia mengajar, maka iyalah orang mengaji, orang belajar. Tuan-tuan, keluar daripada mulut dia dengan lancar ayat Quran, hadis Nabi, kaul ulama, semua keluar daripada mulut dia. Lancar keluar. Orang tanya apa, semua dia boleh jawab. Tak ada masalah. Tuan-tuan, tiba-tiba timbul dalam hati ni berasa macam sombong. Duk berasa macam, dialah yang paling bagus, yang terbaik. Tuan-tuan, akhirnya apa? Bila timbul rasa macam tu, dia pun katuk kitab. Dia pun terus balik ke rumah. Tuan-tuan, dia meninggalkan jemaah dalam keadaan terpinga-pinga. Maka dia pun balik ke rumah. Bila dia balik ke rumah, ayah dia seorang ulama besar. Tuan-tuan, ayah dia kata, awal balik mengajar. Tuan-tuan, lalu pemuda ni menceritakan kepada ayah dia, ayah, tadi masa tengah duduk mengajar, tak tahu macam mana. Baguslah mengajar. Saya mengajar elok. Quran ingat, hadis ingat, kaul ulama pun ingat. Tiba-tiba timbul rasa macam bongkak, macam rasa saya lah yang paling betul, paling bagus. Maka saya katuk kitab, saya balik. Tuan-tuan, apa kata si ayah ini yang juga seorang ulama besar? Dia kata apa? Engkau telah pun ditipu oleh iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kamu telah ditipu. Tuan-tuan, kok mana kena tipu ni? Maka ayah dia kata, wahai anak, sepatutnya bila mana timbul perasaan-perasaan yang seumpama tu, kamu kena mujahadah. Kamu kena lawan. Bukannya kamu mengalah daripada perasaan yang melintasi hati tersebut. Malah kata si ayah ini, engkau telah meninggalkan orang yang sedang dahaga kepada ilmu. Engkau meninggalkan mereka dalam keadaan jahil. Maka itu lebih disukai oleh iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan, kerana tu kita pernah sebut, benda dosa yang kita maklum, yang kita ketahui mudah. Minum arak
mudah kita kenai berdosa pada Allah Ta'ala. Berzina kita kenai yang tu adalah dosa kepada Allah. Mudah. Tuan-tuan, tapi benda-benda yang apa ni, yang disulami dengan ibadat ni, yang disulami dengan perkara-perkara kebaikan ni, tuan-tuan, kan kita pernah beri contoh bagaimana sahabat Nabi SAW bila Nabi tengah berkhutbah, maka dia pi main batu-batu kerikil, al-husa, batu-batu kecil. Tuan-tuan, sahabat main batu ni, dia main batu serimpan lah. Eh, tak, tuan-tuan, bukan dia main batu serimpan. Nah, yang main batu serimpan ni kita. Tuan-tuan, sahabat dia bukan main batu serimpan. Dia zikir dengan Allah. Tuan-tuan, dia main batu tu, dia berzikir. Allah, Allah. Nabi tengah khutbah dekat depan. Tuan-tuan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberhentikan khutbah dia. Lalu dia kata apa? Berhenti daripada pekerjaan kamu dan dengar apa yang aku nak sebut ni. Kerana aku membaca ayat-ayat Allah. Kerana aku menyebut perkara yang diperintah oleh Allah dan juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nah, jadi dekat situlah kita nak kena tahu mana keutamaan antara zikir dan juga mendengar majlis ilmu. Tuan-tuan, mana yang lebih perlu diutamakan? Tuan-tuan, di situlah nanti iblis syaitan ni dia akan mempermain-mainkan manusia. Tuan-tuan, maka kerana tu mudah-mudahan nah, bila kita kenai penyakit-penyakit hati ni, maka kita tahu kita dapat potong penyakit tu, lalu kita boleh apa? Melakukan taat kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi yang pertama dia kata, orang yang nak menyucikan jiwa dia kepada Allah, ma'rifatu amradil qalbi wa dasa'ihi, hendaklah dia mengetahui penyakit-penyakit hati, wa dasa'is, simptom-simptom ataupun tanda-tanda penyakit hati tersebut. Tuan-tuan, supaya apa? Dia boleh potong penyakit tu supaya dia lebih ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu yang pertama. Asani, manakala perkara yang kedua yang dia perlu buat, al-amalu bidiqqatin wa jihadin azimin kabirin ala tajannubi hadhihi al-amrad wal wiqayati minha. Tuan-tuan, dia kata apa? Hendaklah dia beramal dengan bersungguh-sungguh. Tuan-tuan, dia kena beramal sungguh-sungguh. Tuan-tuan, apa dia maksud amal bidiqah? Apa dia maksud amal bersungguh-sungguh? Tuan-tuan, amal ni dia tak boleh lari daripada apa? An-niyah. Sebab itu kata ulama, nah, amalan yang dilakukan oleh seseorang, dia ada satu benda yang menjadi keutamaan pada amal itu. Tuan-tuan, kita semua suka beramal. Kita baguslah suka beramal. Tuan-tuan, tahniah diucapkan. Kan? Bila masjid buka korban, dia nama yang pertama sekali. Oh, Masya Allah. Kan? Bila ada jamuan Ramadan ke, ada nak infak apa-apa, tuan-tuan, nama dia hak yang paling atas, yang paling utama. Bagus. Tuan-tuan, tuan-tuan, tetapi ulama kata dalam beramal ni ada benda yang perlu diutamakan. Tuan-tuan, kerana tu kata Al-Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, hadith innamal a'malu bin niyat, adapun segala amalan itu berdasarkan kepada niatnya. Tuan-tuan, hadis ni kedudukan dia 1/3 daripada agama ni. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia besar lah. Dia cukup besar. Kedudukan hadis ni dia cukup besar. Hadis innamal a'malu binniyat. Tuan-tuan, kerana apa? Amalan seseorang itu dia dikira dan juga dia akan dilihat, nah, adalah berdasarkan kepada apa? Keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi ini maksud amal bidiqah,
amal dengan bersungguh-sungguh. Kemudian dia kata wa jihadin azimin, dan hendaklah dia berjihad dengan jihad yang begitu besar. Dia kata, dan tuan, maknanya apa berjihad ni? Dia kena melawan hawa nafsu dia, dia kena bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melawan segala tuntutan daripada hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu wa taala dia sebut, nah, Allah taala sebut, Allah taala kata apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami ini, maka kami akan beri petunjuk kepada mereka akan jalan-jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ulama dia terang apa dia makna mujahadah dekat sini. Tuan-tuan, makna mujahadah adalah dia berlawan dengan hawa nafsu dia dengan kadar kesungguhan yang begitu tinggi. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dia nak berlawan dengan hawa nafsu dia. Tuan-tuan, hawa nafsu ni pula dia adalah benda yang sesuai sangat dengan manusia. Kerana tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi sebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syurga dia dipagari dengan syahwat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, syurga ni dia dipagari dengan apa dah? Syahwat wal masyaqqah. Dia dipagari dengan segala kesusahan dan juga syahwat. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang yang nak dapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala ni, dia kena berlawan dengan syahwat dia. Dia kena berlawan dengan segala kesusahan-kesusahan, ujian-ujian yang ada atas dia. Maka dia akan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, manakala neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dipagari dengan apa dia? Dengan mengikuti akan hawa nafsu. Tuan-tuan, orang yang mengikuti hawa nafsu dengan kelazatan hawa nafsu, tuan-tuan, wal'ayazubillah, maka dia sedang berjalan kepada apa? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, hendaklah seseorang itu dia berjihad dengan jihad yang besar. Ala tajannubi hadhil amrad, di dalam menjauhkan penyakit-penyakit ni, wal wiqayati minha, dan juga dia wiqayah, protect diri dia, dia kena lindung diri dia daripada penyakit-penyakit ni, au mu'alajati hadhil amrad, ataupun dia kena apa? Mu'alajah. Dia kena apa ni? Ubati akan penyakit-penyakit ni. In usiba biha, seandainya dia terkena akan penyakit-penyakit hati ini, kata pengarang kepada kitab ini. Jadi insyaAllah yang tu kita baca saja. Tuan-tuan, nanti kita akan terangkan nanti pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Sebab insyaAllah apa ni dia masuk awal. Tuan-tuan, saya pula kuliah, saya tak pandai nak melerek-lerek. Sampai dia punya time je, kita landing. Tuan-tuan, saya pun tak penat, tuan-tuan pun tak cemui. Ha, kan? Jadi, balik tu adalah benda yang boleh dia ni, kan? Daripada lama-lama, saya lagi dia tanya dengan hati dia, bila nak berhenti? InsyaAllah, jadi cukup dulu lah. Tuan-tuan, insyaAllah ni masuk 8.31. Tuan-tuan, awal, kan? Jadi, apa pun juga, mudah-mudahan lah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dengar boleh kita amalkan bersama insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما سررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا.
antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam.